랩마블. 랩마블. Ada peragaan. Jadi kalian bisa lihat di sini. Nah, nanti kalian akan lihat ada menu notifikasi. Nah, akan ada menu notifikasi, kalian klik di menu notifikasi dan nanti akan muncul adalah kupon. Nah, di sini nih di kuponnya nih. Kalian klik. Kupon itu akan kalian masukkan di sini nih yang gambarnya Rudy. Iya, gambarnya Rudy, jangan yang gambar gajah, enggak ada. Enggak ada. Jadi yang di 7S kupon event, kalian masukkan di situ kode kuponnya nanti. Sadada. Udah siapin itu langsung pantengin. Langsung. Ketik. Sudah siap belum nih semuanya? Jangan tulis, ntar kotor handphone-nya. Rap마블. 랩마블. 장안. 사야루스 버루바. 사냐 버루바. 버루바. 랩마블. 아, 마음 맞지 스칼리. 마음이야. 사 보루바. 리 어윙크. 랩마블. 아!
Piu piu piu, aku Mimi aka Mil Kuma. Kali ini di hari Selasa aku bakal nemenin kalian di acara hari ini. Jadi live streaming di hari Selasa. Yay. Nah, hari ini kebetulan sebenarnya kita ada tamu spesial. Tapi Pidinim gimana, mau sekarang lanjutin atau gimana? Hai. Hai Tommy Aprianto. Halo Felix, hai Naful. Oke. Hai Rehan. Jadi sebelum aku mulai, aku sebenarnya pengen ngegacha lagi. Jadi sebenarnya Ace aku kemarin udah sempet dua kalinya, Ace plus Ace sama dengan Ace. Nah, aku bakal lagi. Hai Novidi Siddhartha, halo Wisnu Sasaki Hyun, hai Muhammad Restu Nugroho, hai Novidi Siddhartha, hai KMS Muhammad Naufal, halo. Halo Fighting Rooney. Terus hai hai Faturaman, hai Suami, hai. Hai Ardi Indrawan, hai Surya Budiman, halo Luzi Zuyin Yin. Lightingnya kenapa beda ya? Gak tahu karena yang setting bukan aku tapi video name. Hai Anton Chandra, hai. Hai Pujangga Chandra, halo Fadil Alwafri, hai Alam. Hai Wildan, hai Bang Repur, hai Sony Kristiyaki. Hai Akwang Aje, hai Revanga Saputra, hai hai semuanya. Nah, kali ini aku bakal combine lagi, semoga saja gak terjadi lagi Ace plus Ace sama dengan Ace. Itu udah terjadi dua kali. Kali ini aku bakal ngelakuin lagi dan doain supaya gak dapet yang sama lagi. Oke, kita boleh cue masuk ke game. Ini dia udah dimasuk ke game. Halo Alvin Leonard. Kita mungkin ke combine. Nah, di sini kita karena ini udah bulan Maret, jadi udah waktunya combine lagi. Masukkan dua-duanya. Moga aja jangan sampai ace lagi. Oke, kita mulai. Combine, please do not ace. Ini oh my god, for ticket please do not ace. Jangan ace, aku udah dua kali dapet ace. Oh my god. Kenapa ya? Kok loading? Oh ini dia. Wah! Lubuh! Tapi aku gak mau lubuh, aku mau nyerin. Ya untung gak dapet ace. Kalau misalnya dapet ace, saya sedih. Yeay, untung dapat lubu. Oh iya ya, harusnya Kyle. Tapi seenggaknya enggak ace sih, karena sudah terkena kutukan ace dan aku enggak mau kena ace lagi. No, Ante. Tidak boleh ace, tidak boleh. Cukup. Ini saja cukup. Oh iya, aku belum pilih item. Smokong. Tapi sebenarnya lubu aku enggak naikin sih. Jadi yang aku lagi pengen naikin tuh Karmarin, tapi sekarang udah ada hero Kyle. Jadi ya harusnya carinya si Kyle, tapi ya gimana ya, kayaknya nggak mungkin dapet. Hitung-hitung koleksi ya, iya udah putus sama Ace ya. Putus sama Ace nggak juga sih. Ini karena Ace-nya udah 40 aja, makanya nggak mau naikin Ace-nya lagi. Lubu kabar ini, hai Bayu Anggi. Gak bisa Kyle kan, bukan X-Followed. Iya. Xiaomi, hai Ashley. Hai Xiaomi, hai. Follower memang tidak bisa dapet dan X-Lord. Hah? Kylie Jenner? Bukan dong. Hai. Hai. Itu ada orang Korea, Anil Kim. Annyeonghaseyo. Punya Kyle? Gak punya. Aku gak punya Kyle. Aku sama sekali nggak punya card. Jadi seperti biasa pasti mau ngambil Hunter dulu. Ambil Hunter, terus ambil Key. Hai Yehuda, long time no see. Kemana aja? Aku nggak kemana-mana. Hai Lina Afrisa. Hai Muhammad Azrul. Halo Brian Fernando. Hola Micha, annyeonghaseyo. Yanwan. Hai Wakapaku The Gamers. Hai. Hai Rianto Justin, gacha. Kayaknya gak bisa deh gacha. Panga Oyo. Salam kenal, nice to meet you. Kapan gacha punyaku? Ay Jeffrey, gila ya. Aku belum login punyamu juga sih sebenarnya.
Tapi kayaknya nggak cukup juga simpan 3 ace dulu buat. Oh iya ya, bentar lagi bisa upgrade jadi 46-an. Tapi udah ya, hero-nya udah dipakai ya, udah deh. Ya, ace-nya udah dibuang. Udah dibuang semua ace-nya. Oh, tau gitu jangan buang ace dong. Hai Wildan, guild-nya apa? Guild-nya Mifecat. Wah, terima kasih loh dibilang kurusan. Aduh. Rip Ruby ya, Ruby-nya lagi bokeh. Tapi ya duitnya lumayan 3 juta loh. Tuh ada Mr. Tiger dibilang Anyong. Kamu bisa di-update gak, Min? Maksudnya aku yang di-update atau gimana? Ini kenapa ya gara-gara aku update foto yang video yang kurusan itu langsung Vidin ini sampai nanya loh, Mimi kurusan ya? Hah? Halo Yotan Aka. Wah, makasih loh Sand of Art dibilang makin cantik. Kapan pakai kostum lagi buat Seven Night ya? Misalnya buat live streaming gitu ya? Kapan ya? Belum tahu sih. Tapi ya nggak tahu sih kapan dia pakai kostum lagi. Pokoknya kalau misalnya mungkin kostum ntar biarkan aku jadi surprise aja lah. Jadi nggak usah gimana gitu. Cing, kurusan ya dong. Hai Rianto Justin, kapan ada Waken Shen? Aku juga nggak tahu karena yang buat ngurus-ngurus update kan bukan aku lagi. Jadi kalian nanya anak-anak di hari Kamis. Alicia, aku belum naikin lagi. Alicia masih di bintang 5. Dan mana ya Alicia masih di bintang 5. Nah, belum dinaikin sama sekali. Kok ngerasa mirip Alicia gitu ya? Tapi rambutnya masih disemir kayak gitu. Hai Alicia. Cosplay lagi ya Tommy. Kayaknya kalian pengen, iya ya, weekend-nya Milokuma itu langsingan. Oh iya. Hai Cahaya Adi, halo. Kupon bakal habis live streaming. Halo. Oh, makasih banget loh Agus. Makasih. Ish, kenapa nih Kaito Tachibana? Oh, terima kasih Bayu Anggi. Halo Franciscus Saverius. Gua tebak itu poni ada 7 baris menandakan Seven Night. 7 baris ya? Coba kita hitung 1. Kayaknya enggak deh. 1, 2, 3. Kamu tahu dari mana 7 baris? Halo Robert. Hai Richie Pratama. Hai Danny. Gila ya, banyak banget ya aku mesti say hi. Suara aku udah berubah? Kayaknya enggak deh. Suara aku tetap begitu-gitu aja sih. Bisa versus gak? Mau versus sama siapa nih? Cosplay Puki. Ya keles pake cosplay Puki. Umurnya berapa? Halo Hilya Ilham, hai. Hai Hanesti Redmond. Seal Awaken Milokuma apa ya? Seal Awakennya aku bisa Muay Thai. Jadi biar kayak kelahan. Don't care about Paisak Kewan Hen Saksin. Nama aku Mimi. Udah Chongchin-an gak usah di say hello lah. Itu orang Bekasian. Collab bareng. Hah? Kenapa ini hubungannya apa ya? Si Cockslip ini, Cockslip ini Givi Gaze? Givi Gaze. Coba aku cari ya. Bisa gak kalau misalnya duel Givi Gaze ya? Givi Gaze. Coba cari Givi Gaze. Kok gak nemu ya? Givi Gaze. Gila yang nge-add aku banyak banget sampai full. Dan ini aku belum ngelihat. Oh my god. Klahan punya anak. Anaknya aku. Klahan itu bapakku. Kalian gak tahu ya. Latar belakang ini maksudnya bisa begini. Ya ini karena green screen guys. Ini green screen namanya. Ini settingan green screen. Oh makasih lo Noval Nur Muhammad. Halo Ahmad Arga, hai. Min kok slip di kick aja. Iya tuh di klik aja. Katanya di klik aja kalau misalnya kalian. Hah, suara aku lebih dewasa kayaknya enggak deh. Emang suara aku begini-gini aja sih sebenarnya. Givi Gaze-nya gede ya? Givi Gaze. Coba kita cari ya. Cari. Kok gak nemu? Belum ada. Givi, V-nya kecil.
Givi guys. Coba ya. Enggak nemu juga. Kamu mainnya enggak beda server kan? Latar 7 ini. Cara ngubah latar. Ini harus pakai green screen. Pencet enter. Tunggu ya, coba ya. Givi guys. Nah, coba ya, bisa duel emangnya? Kayaknya nggak bisa deh, mesti nge-add dulu. Gila, level kamu mah udah 77 kali. Nggak bisa di-add. Tuh, nggak bisa di-add. Teman di game Seven Night Camilo boleh. Mau temenan boleh, tapi udah full. Tinggal delete aja sih yang udah lama gak login. Kayak gini kan dihapus-hapus aja nih. Gila deh, 47 day, 46 day, 41 day, 39 day. Terus gila. Gila ya, harusnya aku delete ya. Aku gak ngecek loh. 31 day, 21 day, 21. Gila, ini kayak habis berapa pertemanan ya? Kok nggak bisa delete lagi? Ya, nggak bisa delete lagi. Sekarang kita... Nih, berarti aku nerima teman yang ini tolak aja karena udah 27 hari, nggak? Ini 9 hari yang lalu. Terus... Gila deh, 84 hari. 41 hari. 4 hari yang lalu. 83 hari. Terus 4 hari. Nah. Okay. Harusnya udah sih, harusnya udah nih. Harusnya udah sih. Igen Art Momochan ya. Coba aku tambah teman. Tepatnya gak bisa, udah full. Gagal move on. Apa Fasri 28 ya? Fasri 28. Nih, coba aku cek. Ya gak ketemu. Atau gimana kalau misalnya kalian nge-add aku, ntar aku lihat di sini ada masuk ya, aku accept friend list ya, okay? Kalian nge-add aku aja, nama nickname aku MyCat. Jadi ntar kalau misalnya nama kalian muncul, aku tinggal nge-add. Ah, miss, itu gak usah di-add yang namanya Chongqinan, itu gak usah di-add. Fazri 28, kalian coba nge-add aku aja. List teman di-add udah mau penuh. Ini soalnya teman masih udah, ini banyak yang mesti di-delete sih. Soalnya udah mesti dikurangi. Terus untuk yang ini juga, ini nggak tahu ada nama kalian nggak di sini. Ada yang ngerasa nama kalian nggak di sini? Frank di enter. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Oh, ini Fasri tuh, ada tuh. Terus siapa lagi? Eh, tapi listnya penuh. Nah, list teman penuh. Ayo lo, kalau mau add. Aku enggak galak ya sama yang PD ini, kasihan ya. Oke. Terima kasih Sen of Art. Atau gimana aja kalau nick aku My Cat. Jadi ntar kalau misalnya kalian nge-add aku, nah aku bakal accept. Bakal nih, My Cat di atas ya, My Cat. Nanti kalian nge-add aku, ntar aku bakal accept. Aku bakal accept. Aku bakal accept. Bibi add boleh gak? Boleh. Relock dulu. Ya juga ya, harus di relock dulu kayaknya. Tapi jangan deh. Tunggu-tunggu. Aku udah lama nge-gacha ya. Sekarang lagi ada Hero Fire Red Boost. Tapi gak ada duit. Cuma 220 rubi. Ya sudah lah ya. Tapi harusnya di arena bisa ambil hadiahnya dong. Gila. Arenaku
Udah ketinggalan jauh. My god. Tunggu ya, harusnya bisa diambil rubinya. Lumayan kalau misalnya ada ruby kan bisa dipakai buat ngegacha bentar. Ya lumayan 20. Berarti kurang 10 ruby lagi. 10 ruby lagi di mana ya? Castle Rush mungkin. Coba moga aja Castle Rush bisa dapetin ruby. Sekarang aha. Kita cek dapet ruby gak? Ini kayaknya agak kenapa ya? Masih loading. Kenapa ini loading? Penuh ya? Mungkin harus di reload kali. Waiting. Ambil. Ah. Kok malah dapat armor sih? Kan maunya dapat duit. Give me ruby please. Gimana ya cara dapetin ruby? Masa harus farming? Di world boss. Oh iya, yeah, world boss betul juga. Coba kita ke world boss. Ya enggak ada hadiah yang diambil. Ah. Tower of Abyss. Coba kita ke Tower of Abyss. Oh, iya juga ya. Lumayan nih. Oke, kayaknya satu hero aja cukup deh. Coba kita cek. Satu hero aja harusnya cukup sih. Satu hero. Bisa gak ya ngelawannya? Harusnya bisa deh. Tuh kan, langsung mati. Langsung mati ini. Die, yeah. Oke. Hai Lexus 12. Kamu nge-add aja, nanti aku approve kok. Yang guilt me kebanyakan dapat ruby. Oh gitu. Lumayan nih dapat ruby. Pas-pasan. Akhirnya punya ruby 250. Dan ini kalau ngegacha berarti habis dong duitnya. Tunggu, summon lagi. Moga aja dapetin Kylie gitu. Siapa tahu lagi beruntung kan. Beruntung gak ya? Coba kita cek. Summon. Hai Alam. How may I help you? We have pancet. Lots of things for you. Dapetin Kylie. Dapetin Kylie. 4. Kita lihat. Saya berharap dapetin Kylie. Tapi gak yakin. Lucy. Kai. Yushin. Ya. Gak dapet yang bagus. Dan ini pertama kali rubinya nol. Rubiku nol. Hai Bang Repur. Hai. Apa aku udah mandi? Kenapa selalu dikatain belum mandi? Rubi aku nol guys. Pertama kalinya dalam hidupku rubiknya nol. Lihat deh. Aku udah bokek. Sekarang Mimi bukan sultan lagi. Karena rubinya nol. Sudah habis. Goodbye Ruby, goodbye. Utangin ke Mr. Ed. Ya mungkin ya. Oh iya ya, Fidine isinya Ruby. Diisiin gak ya? Coba kita dengar. Daftar jadi, gak apa-apa Mi, daftar jadi supporter Seven Night aja. Oh iya ya, aku termasuk supporter dong berarti. Seven Night. Minta isi Mr. Tiger. Diisiin gak ya sama Mr. Tiger? Kayaknya enggak nih. Gak maksudnya gak bisa nge-add sih. Coba aku dilihat lagi ya friend listnya ya. Masa gak bisa nge-add sih? Ini aja aku tambah teman juga gak bisa. Katanya penuh. Ini juga gak muncul. Kenapa ya? Kayaknya mesti relock deh. Mesti relock deh kayaknya. Yang nunggu guest star hari ini bersabar ya, karena bentar lagi guest star-nya juga bakal muncul. 9 menit lagi bakal muncul nih. Tapi sebelum
ngasih tahu siapa gestarnya, kira-kira gestarnya siapa? Yang bisa tebak? Gestarnya siapa? Ayo. Pidi, kasihan ya. Siapa? Gestarnya siapa nih? Gestar kita siapa ya? Pemain ini penuh gak? Pemainku penuh ya? Ayo, gestar kita siapa? Hidup petani Mr. Tiger? Mr. Tiger kayaknya udah pernah. Wow, espada lo. Espada jadi cakep banget ya, gila. Kasian mitos. Kayaknya udah tahu ya. Oh, Janice enggak di hari ini. Janice tuh selalu di hari Kamis. Jadi enggak mungkin sama Janice. Ya, friend request yang enggak pernah login udah aku hapus nih, Bram. Bram Marcelino, bukan Vina juga. Vina kan dia. Restu kamu di 8. Invite, oke. Okay. Tuh ada yang jawab Shiba, ada jawab Mr. Tiger. Terus ada jawab siapa lagi? Seven Shiba. Oke. Sebenarnya kalau aku pikir Shiba ya. Kalau misalnya baca yang benar itu, kalau misalnya salah ngebaca bisa jadi memotong sih sebenarnya. Tapi jangan diajarin deh. Bahasa daerahku yang Shiba itu bisa diganti juga. Jadi ntar kalau misalnya satu hurufnya ganti, itu jadi ngomong kotor. Kalau misalnya bahasa Korea satu hurufnya diganti juga, bisa jadi ngomong kotor juga. Jadi hati-hati loh baca nama Shiba loh. Shiba ya bukan. Tipe cowok Mimi kayak gimana ya? Kayak kelahan. Kayak kelahan. Wah. Yang biasa Muay Thai gitu. Kok aku jorok? Aku gak jorok kan? Aku cuma ngasih tahu doang. Oh iya. Jeffrey. Oh iya, aku cerita sedikit. Jadi pas tanggal yang Selasa aku sempat nge-live streaming, itu aku sempat ke Medan. Jadi ke Medan ketemu para gamer Seven Night. Jadi sebenarnya waktu itu gara-gara aku sering beruntung, jadi sering dapet hero yang bagus. Jadi one day ada seseorang gamer Seven Night juga di Medan. Pas ketemu aku, dia bilang, "Mimi tolong mainin dong gacanya." Jadi aku mainin gacanya dan aku bilang, "Aku belum tentu ya dapet yang bagus." Ternyata pas cuma sekali ngegacha doang, dia ngedapetin Alicia, guys. Oh my god. Begitu beruntung ya aku. Aku aja kayak, "Hah, ini beneran dapet." Dan ternyata beneran dapet. Selamat lo buat gamers online di Medan. Terus di Jeff juga ketemu. Nah, Jeff itu juga orang Medan nih. Jadi kemarin sempat ketemu. Join guild sih, bye. Aku kan udah punya guild sendiri. Hai Tengkurian, orang Medan. Pasti kemarin enggak datang nih, pasti enggak tahu. Hai Swadika, Nampohi. Hai Swadika, you are from Thailand, I'm from Indonesia. Swadika. Apa gacha? Aku udah gacha. Rubinya udah nol. Ya gila ya ratu gacha. Warrior tambah tembom. Gua sih enggak tambah tembom. Si udah kurusan lo. Gak tau aja. Kelahan worth it banget tak? Kelahan sebenarnya dia kalau misalnya mau pakai kelahan itu bagus. Kalau misalnya kan juga banyak hero yang buff. Jadi karma mungkin ganti kelahan aja. Jadi kapan ke Bekasi ya kali? Gak pernah ke Bekasi saya. Udah 9 menit, ya nih bentar lagi nih, susah drop kelahan, emang kelahan susah banget. Jadi kalau misalnya kalian mau ngilangin buff, terus kalian gak punya karma, itu bisa pakai kelahan. Tapi masanya kelahan tuh susah banget dicari. Oh my god, Nampohi, I cannot breathe Thailand. I only can speak Swadika, Nang Pomeyan. Udah itu, kapkun kah. Gue cuma tahu ini doang, iya nih jarang. Aku sudah mandi. Main ini sulit gak?
Sebenernya enggak sulit juga sih. Tapi kalau misalnya baru main emang agak-agak surang di ngerti. Kelahan tolong dihapus C, I hate kelahan. Kenapa kelahan? Kelahan kan baik. Kenapa arena masih awam? Ya karena jarang main. Salahkan aku yang berdosa ini. Request mainnya udah kebanyakan tidak bisa di add. Masa sih? Hai, Nampuhi, Swadika. Sarah bagus gak? Ya Sarah ya, gak bagus lah. Cuma iseng-isengan doang, dia kan monster. Annyeonghaseyo. Waksin ki. Bagus Cupi? Cupi, iya Cupi juga bagus. Tapi kalau bisa pakai buat Kisterize. Instagram aku sama Milokuma. Milokuma, mi request. Request hero dari Indonesia? Iya, hero dari Indonesia mana ya? Oh, add aja nanti aku add balik kok, seriusan. Wajinca. Apa? Kesian nih lu ngantri kan? Sabar ya. Halo Spanesa Tama. Aku dapat kelahan login 7 hari. Wah, hebat. Annyeonghaseyo. Tangnemo. No? Halo. Halo, halo, halo. Kak, fandomnya apa? Fandomnya MyFcat, yo. MVCT. Hai, Dani Saputra. Gila, 2 menit lagi nih. Bisa tebak gak? Siapa yang gestannya nih? Gacha my ID kalau dapet 2 kali kelupas kasih CV itu idea. Gila. Enggak gitu juga lah, Jeff. Ini aja, apa, karakterku aja susah. Aku gak serak suaranya, ya Allah. Ya Allah. Aku gak serak, suara aku tuh emang kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian, aku ngebuat suara tuh gak pernah. Mindy, event 500 hari endorsement itu dapat pet hike tiket gak? Ada ikonnya? Gak tahu juga. Mola. Kalau misalnya kalian mau nanya soal update itu, mending kalian cek di hari Kamis, oke? Okay? Nanya yang kayak hari Kamis. Kamil, saya punya aku. Ya bentar ya, ini kayaknya banyak banget yang request. Tapi kayak belum masuk gitu. Mungkin harus relock deh kayaknya. Mesti relock kayaknya, ini soalnya masih 24 gitu. Update pet nanti, aku gak tahu karena aku gak ngurus update lagi. Mama nih? Apa nih? Ini ada yang tiba-tiba jadi tulis Korea. Coba lihat Evan aku sih sebenarnya masih jelek sih. Nah, Evan aku masih jelek, bahkan kayak senjatanya belum awaken. Tapi seenggaknya at least ini udah lumayan sih. Soalnya ini pakai senjata yang ini aja, punya senjatanya Ace. Terus ini senjatanya Ace juga, armornya Ace. Terus ini dapat dari, kayaknya dapat dari mana ya, lupa. Pokoknya bagus juga ini. Dapet dari mana ya? Bisa di add mungkin udah penuh kali. Ini kalau ketemu Shiba tanyain sudah bawa panadol belum? Oke, okay, Chris Factory. Terus ada yang ini tanyain ntar sah minum panadol gak? Dia sakit kepala tuh. Siap bos, siap. Wah ini udah di jam 7 nih. Mungkin kita udah boleh ngasih tahu kali ya kira-kira gesternya siapa. Ternyata lagi siap-siap, dia lagi make up-an dulu biar cantik gitu. Jadi kira-kira cewek apa cowok ya gesternya? Lagi make up-an biar makin cucok, Cien. Apa? Apa? Silakan. Ini dia gester kita. Tara. Silakan perkenalkan diri ke depan kami. Udah pada kenal, santai. Ini kan kenal. Ada yang belum kenal ceritanya. Oh. Ini adalah supporters, salah satu supporter Seven Night kita. Jadi silakan mengenalkan diri. Aku tetap ke tengah atau? Nama gue Steven, gue dipanggil Shiba, yaudah itu aja. Oh, katanya Shiba ke tengah duduknya tuh. Tengah. Nah. Tak dempet gitu nih lama-lama nih. Gak apa-apa lah, ya kan? Nanti gue menang banyak waktu. biar kayak mereka jealous. Dadah tuh nih. Tuh, gila nih, loh. Dadah. Ini gue ngomong kayak yang perdana nih, gue di sini nih. Ini pertama kali si Bay datang ke kantornya Net Marble, ya kan? Datang sih udah 2 kali. Hah, yang mana yang pertama kali?
Itu waktu zamannya di suku apa sih namanya, gue lupa. Ya pokoknya udah lama dah. Yang ngapain lagi ngapain? Itu loh yang kata sama si Seven Nights Gathering. Yang itu yang apa dia lupa, amnesia. Sebenarnya amnesia loh. Yang waktu zaman di suku sharing-sharing itu. Yang gue pulang naik busway nyampe rumah jam 7 malam. Oh, sampai jam 7 malam, gila. Rumah gue di planet lain. Planet Bekasi maksudnya. Iya, lah gua aja tadi kesini ngurus paspor dulu. Hah? Ngurus paspor? Mau kemana? Hah? Mau ke Korea? Cuma ke Jakarta doang gua, udah ngurus paspor. Gila, gua Jakarta aja ngurus paspor loh, gila. Repur kapan nih? Sabar, gila sih, buy true body katanya. True body. Bye, login di iPhone nih biar kasih lihat ke mereka kira-kira karaktermu kan. ID gue cupu. Nih silakan, gak cupu lah. Dibanding I kayaknya cupuan I. Silakan login. Monggo. Gue pakai Facebook masalahnya. Hah, pakai Facebook? Sama Google Plus, nggak pakai NetMobile ID. Dibikin dulu lah, ya ampun. Ini harus dibikin supaya ntar bisa ke connect ke yang lain juga biar nge-save data juga. Gimana sih si Bay nih? Katanya supporter Seven Night gak bikin ID Net Marble ya? Gue malas bikinnya. Tabuh aja nih. Kayaknya kalian ada yang kayak gitu juga ya? Wah, kalau ditabuh gue kagak mandi seminggu nih. Nih ada yang minta gacha tuh. Mana nih minta gacha nih? Tuh. Ini bukan yang like ya. Ini bukan yang like. Aduh gacha gua siap-siap bawa panado dulu dah gua kok. Nih, silakan mungkin si Boy mau promosi channel YouTube-nya biar makin eksis gitu di sini. Oke, boleh juga. Yeah, kalau misalnya yang belum tahu gua atau enggak misalnya pengen tahu konten-konten Seven Night atau enggak ya, pengen lihat gua atau ya terserah lu padalah. Ya lu subscribe aja channel gua, nama channel gua si Boy Gaming. Kalau misalnya untuk kalian yang belum tahu, kalian itu aja. Ke Facebook gua aja sih. Tuh, ke Facebooknya. Nah, dia tuh salah satu supporternya Seven Egg juga loh. Bekasi, kenapa sih Bekasi emang jauh banget ya? Aku belum pernah ke Bekasi sih sebenarnya. Ke Bekasi pulau lain itu. Hah? Pulau lain. Pulau lain, seriusan pulau lain? Kayaknya enggak deh. Harusnya beda sejam doang kan? Waduh, jam doang. Waduh. OMG, what happened Nampuhi? Aku demi Cimi, aku udah buat gila, makasih lo Jeffrey. Gila, buatnya 5 ID. Ini bukan yang lag ya kali. Si Bay Gaming, si Bay Steven? Atau apa tuh ditanyain? Sama aja. Tuh promosi yang diskon 90% tuh Bay. Tuh kata Chris Victory. Itu dagangan gue itu, jangan itu beda lagi itu. Dagangan gue itu diskon 90%. Panadolnya udah minum belum? Katanya tuh ditanyain tuh sama si Chris. Panadonya, gue minumnya nanti deh. Abis kalau misalnya gozong, baru gue minum panadonya. Emang kakak di mana? Saya di Jakarta dong. Tapi asli planet saya juga bukan Jakarta. Baik, jangan lupa kasih tipsnya tuh. Nih, Mimi fokusnya di mana sih? Oh, saya fokusnya kalian lah. Tipsnya. Baik, lihat depan, baik. Ah, ini gue bikin net marble ID ini. Tunjukkan wajah gantengmu katanya. Bye, salam dari Givi Gaze. Tuh. Salam dari Givi Gaze. Givi Gaze. Itu dulu tamu perdana gue tuh dulu tuh. Di channel gue dulu tamu perdana. Dipanggil Saitama tuh marah gak? Kagak, biasa aja. Mendingan jadi Lee atau Saitama? Enakan jadi Saitama sih. Kenapa? Wah enak, muka orang satu kan langsung tewas. Berarti Seven Night mesti kerja sama-sama Saitama nih. Nah, kok bisa kolaborasi, kok bisa sama Saitama. Lebih mantap itu. Iya, harus ada Saitama berarti. Tuh, Saitama itu kan hero tampan dan pemberani dia. Iya, cuma satu tonjok langsung cai. Gak usah ditonjok, cuma diginin juga udah hilang biasanya. Iya. Udah bikin ID-nya udah belum? Nge-lag. Nge-lag katanya nih, Bang Lee bagus kagak? Li bagus sih kalau udah awaken. Buat CT. Buat Celestia Tower dia. Tuh, buat Caster Rush. Celestia Tower. Celestia Tower. Oh, iya. Jangan disingkat-singkat dong, Bang. Celestia Tower. Gila ngakak tuh baik kata Punjangga Chandra. Wah, dia langganan tuh.
Terus katanya Xiaoming aja bilang masih inget aja lu, Bay. Ya iyalah, gua masih 20 tahunan. Kalau saya bareng Mimi makan pedas aja, aduh semau dong. Oh iya, Bang Repul, yuk kita buat yuk, buat YouTube video bareng. Makan cabe. Ye. Makan cabe. Tuh ada yang bilang tuh Mr. Tiger bilang subscribe si Bay Gaming. Nah tuh yang belum tahu channel gue tuh si Bay Gaming tuh. Bang jawab napa tuh katanya Putu Bagus Gaming. Cara mendapatkan Mimi tidak cara mendapatkan tahu. Mimi tidak tahu tanya gimana caranya cara dapetin Mimi. Kayak udah cari hero aja gitu. Gampang sih, hasut aja orang tuanya, gampang kan. Cara hasutnya gimana? Nah itu yang harus dicari tahu lagi. Lihat kamera Kak Bay, pengen lihat wajah gantengnya tuh. Tuh kamera di situ. Wah itu siapa tuh tadi ngomong tuh? Tuh kayaknya yang dari dulu minta gue streaming mulu tuh pakai muka. Gue kan kalau streaming biasanya gak pakai muka. Oh. Udah kayak radio jadinya. Biarin jadi kayak misterius aja. Mysterious person. Wiss. Iya. Jadi misterius S. Ini makanya jadi tayang perdana nih pakai muka nih. Dia bilang, aloha Mimi, aloha Mimi dan Bang Bay tuh. Halo dari Muhammad Rudy. Halo juga, halo. Kak, kalau Awaken itu sipilnya di upgrade. Maksudnya? Sipilnya di upgrade gimana? Hah? Mana? Iya, dari Erna Mulyati. Sipilnya di upgrade, maksudnya? Sipil? Iya, sipil. Hai Rizky. Om Botak lebih cocok jadi sama. Kok sipil apa country? Ya? Country? Indonesia. Halo Nampohi, I'm from Indonesia. And we are from Indonesia. I'm from Swedia. Ayo connect bikin challenge makan Indomie plus 100 cabai lagi. Sebenarnya saya udah kapok sih ini makan. Ini connectnya nggak bisa pakai Facebook ini? Bisa-bisa aja sih, tapi kayaknya ini notification failed ini. Oh bisa nih. Nah, coba dulu nih. Panggil nama gue Mimi. Halo, ngek ngok. Ya. Sena apa? Dia ngomong apa? Oh di delete. Ini kayaknya ini banyak ya kayaknya apa nickname-nya Korea. Terus tapi ngomongnya kayak ngomong bahasa kotor Korea, tapi kayaknya bukan orang Korea beneran. Itu hanya orang faker kayaknya. Halo Adi. Kapan mainnya nih Mulia? Ini lagi login nih. Si Bayan lagi login. Awaken Talent kapan? Enggak tahu. Pokoknya kalau misalnya teman-teman yang udah nge-add aku, nanti aku approve semua ya. Shibai plus Milo Kuma, Milo lebay. Maksudnya aku lebay kenapa ya? Saya bukan dari Korea. Ya, problemnya apa ya? Halo Aziz Muhammad Nur. Iya, aku lebay kenapa? Aku kayaknya dari dulu selalu begini deh, gak pernah. Halo. Aku salting, enggak juga. Hahaha. Nung som sam siha lupa bahasa Korea, bahasa Thailand. Si Bay apa kostumnya si Bay poinnya di headset tuh. Iya tuh ada yang bilang itu katanya. Bay jangan nunduk mulu. Halo Peter. Lagi bikin ID. Iya dia lagi login ya. Terima kasih Rizky. Halo Young Has Honander. Hai. Awaken Chris kapan? Tidak tahu. Tapi dari hatiku, kupon enggak ada after live streaming. Para pecinta Seven Night tuh ada yang bilang di add ya Facebooknya dari Dani Saputra. Aku enggak lebay sama PC baru aku. Si Baya kesulitan enggak sih? Dia lagi lagi nge-lag katanya, lagi nge-lag. Si Bay jadi admin Net Marvel enggak sih? Dia supporter Seven Night. Tapi buat teman-teman mau sub belum tahu channel YouTube dia, subscribe. Namanya Si Bay Gaming. Si Bay Gaming. Oi, kan Milo Kuma kapan? Kapan ya? Coming soon, bro. Coming soon. Gila. Parah banget dikatain Beauty and the Beast original Seven Night ini. Wah, gila. Mantap itu.
Tuh Xiao Ming Ai gue ingat-ingat tuh namanya tuh. Iya Xiao Ming Ai lo, parah lo gue. Wah. Milo kok enggak nambah tinggi ya sesuai namanya? Maksudnya gara-gara minum susu Milo, Milo terus nambah tinggi? Enggak lah, Milo itu kan Mimi Lovrila Kuma. Jadi Milo Kuma. Iya, saya dari Singkawang. Burn and Rise. Kenapa Putu Bagus Gaming? Si Bay membahas apa? Telat kenapa nih? Hai Mimi, hai Rananda Ardiawan, terima kasih. Kalau misalnya pakai kabel data gue bisa nggak? Kabel data? Iya. Coba tanya PD ini. Oke, OTW. Tunggu ya. Nggak bisa katanya. Nggak bisa katanya. Kenapa harus Mive Cat? Mive Cat itu Mimi Love Cat. Jadi sebenarnya simpel aja sih. Jadi kenapa aku punya fandom namanya Mive Cats, tapi sebenarnya itu lebih tepatnya kayak tim gaming, atau aku kalau misalnya bikin nama games tuh sama Mive Cat. Kalau enggak Mive Cat itu Mio Kuma. Jadi Mive Cat itu Mimi Love Cat karena aku suka kucing dan Rila Kuma. Rila Kuma itu kan kayak karakter Jepang yang suka tidur. Jadi beruang males gitu, itulah kenapa aku suka Mio Kuma. You play 7 night level 29, I play 7 night level 48. OTW mana dong? Punya Facebook? Ada, Mimi Masumori. Bahas tentang aksesori yang di substats. Oh, maksudnya statusnya di aksesoris. Sebenarnya itu udah pernah aku bahas sih, tapi kalau misalnya kamu ada yang enggak tahu, mungkin aku bisa kasih tahu. Mimi hero spec yang udah 40 apa aja? Lumayan sih udah banyak. Cara di add friend sama aku ya. Cara add friend maksudnya Facebook. Sebenarnya gimana ya, karena friend list juga penuh. Oh, langsung kasih tips and triknya aja mungkin. Oh iya. Gue tadi hampir lupa. Jadi untuk tips sama trik sih gue ada sih siapin satu tips sama trik. Jadi untuk yang ibaratnya yang belum pernah gue bahas di channel gue tentang CT. Jadi kan kadang-kadang ada dari kalian yang CT itu mentok di 124, 125, atau enggak 123, atau enggak di 120 ke bawah lah. Tapi itu kan gue gak bisa review, soalnya gue udah lewat. Gue udah nyampe sekarang sih masih di 130 sih, lagi males gue. Nah jadi untuk tipsnya sih ada. Jadi untuk andaikan gua hai, my toes guilt. Hai. Jadi andaikan kalian main CT nih. Biasanya sih kalau misalnya gue ya, kalau misalnya untuk hitungannya kalau ID-ID kalian masih standar gitu, masih standar atau enggak udah kelas menengah lah, biasanya itu gue masuk ke gold chamber dulu, tapi kurang lebih kisaran 50 kali atau 40 kali gitu. Terus untuk hero nya itu biasanya gue pake kalau sekarang sih lebih enteng, kalau dulu agak berat. Pertama itu gue pake Evan, terus yang kedua mana nih? Apa? Hero aku sih gak gitu lengkap nih. Oh, hero nya kagak komplit nih. Gimana sih? Wah, ini harus pakai ID gua nih, harusnya nih. Kamunya aja enggak login. Tahu nih susah loginnya. Jakarta sampai kok Dimas tahu sih aku tidak suka Miku. Hai Yong Has Min. Love you. Thank you Yon Hang. Yong Has Honanda. PC aku habisin berapa duit? Pengen tahu banget atau enggak tahu banget? MG God Hacker. No. Apa? You mean me God Hacker? Actually it's not. Rubinya nol, my ruby is zero. I don't have any Kyle. Terima kasih. Pet, Kamis, Pet, sabar ya. Delon belakang, bye. Tutorial jadi petani dong. Oh, maksudnya farming. Nah, oke. Ini jadi contoh simpelnya aja nih ya. Jadi, yang kayak tadi gue ganti tuh 3 biji tuh. Ada awikan Evan, terus ada Russell. Itu rasanya abaikan aja bintang itu, anggap aja itu bintang 6 level 40 plus 5, anggap aja begitu. Terus yang Lee itu anggap aja udah awaken terus udah level 40 gitu. Nah jadi kunci dari CT itu sebenarnya 3 hero itu sih sebenarnya intinya. Jadi kalau misalnya untuk ditanya 2 lagi yang kayak Deon sama Sierra tuh contohnya, itu pakai apa enaknya? Itu diganti sesuai lawannya. Andaikan kalau lawannya kayak contohnya mana nih yang bisa nyetun, mana nih? Tapi kau udah lewat. Biasanya di lantai atas sih kau yang tukang stun biasanya. Ini masih di sini. Punya. Nah ini deh. Kuma juga. Nah ini deh. Contohnya kayak dia. Komisi musuhnya ada dia nih. Dia kan bisa stun dari pasifnya.
si Ming Ming juga dia bisa paralis. Nah biasanya itu pakai spike atau enggak pakai Elysia. Terus untuk main hitternya kalau bisa tuh Chris, kalau bisa Chris level 32 ke atas. Soalnya kenapa Chris? Soalnya kalau si Chris itu dia tuh pasifnya tuh kalau misalnya kalian ngebunuh monster musuh, kalau misalnya kalian udah ngebunuh monster musuh itu dia biasanya langsung nge-heal, auto heal gitu. Jadi biar kalau misalnya kalian udah andaikan mati-matian gak ya, kalian mati-matian lawan satu monster di lantai satu, terus kalian bunuh itu darahnya biasanya nambah lagi. Gitu sih biasanya. Tapi kalau untuk intinya yang kita tadi gue bilang, pokoknya awaken Evan, Russell sama si Botak, dua lagi terserah. Intinya sih gitu aja kalau untuk CT. Kalau untuk lebih lengkapnya nanti deh kalau suatu saat gue bahas sih suatu saat. Apa sih, tidak bosan saya mendengarkan. Ini namanya mendengarkan Pak Guru berbicara. Ya kan? Pak Guru berbicara, saya enggak bisa main ini. Saya hanya Pak Guru berbicara. Seven Day Peter pelajarannya gimana tuh? Wah, bohong nih, Bekasian bohong banget bilang aku imut. Kayak cuma ngomong doang. Min, minta saran untuk tower lantai 125 tuh. 125? Iya. Kalau 125 sih Yuni, kalau kapan? Tidak tahu. Pokoknya intinya kalau CT tuh paling gampang kalau misalnya kalian udah punya awaken Evan. Halo, Nawa Zakwan. Russell, udah punya Lee, itu udah paling enak sebenarnya. Itu udah ibaratnya kalian mau tembusin lantai 125 ke atas itu udah gampang. Kecuali 133, 133 emang susah banget sih itu. Gue juga masih mentok di situ 133. Pokoknya kalau 133 ke bawah, bukan DC, 133 ke bawah itu biasanya pakai 3 hero yang tadi gue sebut sih, itu udah enteng hitungannya. Dua lagi terserah. Kalau bisa sih Spike sama Chris. Dah, jadi pas tuh. Jadi Spike, Chris, Awaken Evan, Russell sama Awaken Lee. Pas 5. Untuk bantuan temennya, kalau bisa sih bawa Karin. Itu untuk jaga-jaga aja sih kalau Karin. Kalau bisa Russell lagi, jadi double Russell gitu. Nah, udah itu aja sih untuk tuh, mumpung si Bay masih di sini, mungkin kalian bisa masih nanya apa tips and trick-nya lagi. Ini ID line-nya si Bay atau siapa nih? Hapus sedikit, hapus siapa? Chris harus dipakai di CT. Emang benar? Chris sih sebenarnya di CT bagus. Hitungannya lumayan wajib sih. Soalnya kalau si Chris kan dia kalau misalnya kita ngebunuh monster musuh nih. Dia tuh pasifnya kan kalau misalnya kita ngebunuh monster musuh, dia ngasih darah ke teman gitu. Monster CT kan biasanya rata-rata 5 musuhnya. Jadi bunuh satu, hitungannya dia lihat tuh nih dari pasifnya. Ah ini nggak ada. Harus dilihat dari sini nih. Nah, mana nih si Chris? Nah, nih pasifnya tuh. Memulihkan 30% HP semua ahli saat musuh mati. Nah, jadi kalau misalnya kalian ngebunuh satu monster musuh, itu HP 30% dari ahli kalian tuh keisi lagi. Andaikan kalian ngebunuh 3 monster nih, 90% udah keisi. Nyaris full. Gitu, jadi makanya kenapa gue bilang nyaris wajib, soalnya dia tuh ngebantu banget, jadi auto heal gitu, jadi lebih enteng aja. Tuh, minta saran di lantai 122. 122? Kayak tadi gue udah bilang deh, itu untuk 125 ke bawah, pakai Chris, pakai Spike, pakai Awaken Evan, pakai si Botak, pakai Castle. Emang Elysia bagus buat arena? Wah, Elysia sih justru mantep banget, Spike aja kegeser. Aku angguk-angguk gele-gele. Mau nge-rap yo. Mungkin Shiba bisa nge-rap tentang Seven Night. Ya, cobalah. Gue bisanya selonjoran doang. Minta saran 133, gue mentok di sana. Gue juga mentok di sana, Pak. Nah, itu sedang gue cari caranya itu. Di 133 itu emang susah banget. Susah banget itu. Gue masih belum sanggup. Saya tidak bete ya. Kata siapa bete? Sensei, biar menang terus di arena gimana? Biar menang terus di arena? Kodenya habis live streaming ya. Aduh. Gimana? Biar menang terus di arena. Itu sebenarnya... Kayaknya harus jadi sultan ya? Ya. Itu jawaban nomor satunya. Berarti benar. Luar biasa. Harus jadi sultan dulu. Itu yang pertama, sultan. Kedua, hoki. Andaikan kalian jadi sultan, tapi kalau misalnya RNG kalian jelek itu percuma juga. Betul sekali. Jadi itu ngedukung banget. Jadi kalau misalkan pengen menang di arena harus jadi sultan dulu, guys. Rin cocoknya dipasangi sama siapa ya? Sama formasi apa yang bagus buat Rin? Bisa Karma sama Rin cocok juga kan?
Kalau di cerita sih iya, kalau untuk di arena sih iya juga sih bisa. Iya emang. Jadi Rin, Karma, terus Awaken Yuri, terus Elysia, Lahan, pas. Sultan Shiba itu dipanggil Sultan. Sultan apaan? Gue hanya petani yang rajin dan tak kenal lelah. No, ditanyain tips buat farmingnya jadi petani yang duitnya banyak gimana caranya, caranya tuh? Caranya? Caranya sih simpel. Jangan tidur sebelum Ruby kumpul 200 sehari. Jangan tidur sebelum kekumpul Ruby 200 sehari. What? Simple kan? Gila men! Makanya gue seminggu tuh kurang lebih bisa dapetin Ruby hasil mentah aja 1400. Itu pun dari hasil farming. Belum dari quest, belum dari gajian arena, belum dari gajian raid. Jadi total-total tuh dong. Total-total seminggu gue bisa dapet 1800an. Oh my god. Itu pun dari event tambahannya lagi. Itu gimana ngumpulinnya? Ya kayak tadi gue bilang. Cuma kayak misalnya hero yang masih nol terus di farmingin juga satu-satu gitu. Iya, sampai 100 kali. Itu cuma kurang lebih cuma 3 jam 40 menit sih kalau misalnya dipantengin. Hah? 40 menit dapat 200 rupiah? Enggak, 3 jam 40 menit. 3 jam 40 menit. Iya, diplototin aja, udah. Waktu saya enggak sebanyak itu. Dan untuk kuncinya kurang aku lebih traitor, Milkuma. Kuncinya butuh 160-an. Apa enggak itu mainnya di map yang keberapa? Gua sih biasanya di 210. 210? Iya. Jadi masih yang gampang gitu dong? Ya kan cuma buat itu doang, cuma buat farming Ruby doang. Jadi kadang-kadang di 210, di 110, kadang 79, kalau digabut di 81. Ya muter-muter aja sih, biar enggak bosan aja. 210 berarti di sini ya, 210. Berarti adventure yang masih gampang ya, gitu kan? Yang hard dan yang hard. Di sini dong. Iya, jadi 210 di sini. Uh-huh. Yang pertama. Kadang di sini 110. Kok mainnya gampang? Ya, namanya juga cuma buat farming Ruby doang. Terus di 79 kadang-kadang. Jadi juga cuma satu, enggak di boost juga dong. Enggak di boost sama sekali. Cuma enggak. Cuma benar-benar biarin aja nunggu gitu. Iya. Luar biasa. Makanya itu kadang orang suka heran, subscriber-subscriber baru gue juga suka heran. Bang, kemarin abis gajah kok besoknya tiba-tiba gue punya ada 2000 lagi? Abang ngepet apa gimana gitu? Jadi petani sukses lah intinya lah. Petani ulung. Itu tips petani farmingnya loh. Gua sekarang 32 juta. Gila, petani sukses. Wah. Nah terus sama bonusnya nih, kalau untuk newbie ya. Biasanya kan rata-rata tuh kalau gue liat-liat kalau newbie tuh biasanya kalau di 110 tuh nggak kuat ke 210 apalagi biasanya tuh begitu kasusnya. Nih kalau untuk saran gue sih kalian coba di 14 aja. Soalnya di 14 itu musuhnya tuh cuma Popo, terus cuma Ahri, terus cuma Popo bintang 3. Mereka tuh nggak bahaya-bahaya banget, terus juga hitungannya lebih gampang. Kalau untuk newbie porsinya kalau misalnya kalian bawa satu hero, andaikan satu hero AoE itu selesai kurang lebih 53-54 detik sih. Jadi untuk newbie main recommended menurut gue di sini. Jadi jangan terlalu maksa dulu di sini. Kalau misalnya kalian sarjana mau di sini, sarjana, topinya kagak ada. Jadi kalau misalnya kalian mau farming masih newbie gitu, jangan terlalu maksa di sini gitu. Coba pelan-pelan aja. Soalnya intinya kan kalau misalnya farming itu cuma ngincer ubinya doang. Kalau untuk achievement itu urusan belakangan. Jadi ini, santai aja. Gitu. Ini accountnya Mimi ya, bukannya accountnya Shiba ya. Accountnya Shiba nggak bisa login. Supaya Mi dapat ilmu ya nih, aku dapat ilmu. Efek makan banyak Mi sukses. Emang ada Mi sukses? Emang ada nama merek Mi sukses? Ada, lu kagak pernah nonton TV ya? Enggak. Gue di kosan ada 3 dus tuh. Mi sukses? Iya, Mi sukses sisi 2. Yang bintangnya Sule. Bintangnya Sule, emang? Iya. Wah, lu kebanyakan nonton nih itu sih, nonton drama Korea ya? Enggak, justru gue gak pernah nonton drama Korea, jarang banget. Wah, alasan anda. Beneran, serius, sumpah. Malah kebanyakan sih main PC game. Oh, itu apa tuh? Manggil, apa tuh? Sekio. Bukannya Sari Maxima hero-nya cuma bisa 100 kali, oh iya. Jadi begini, kalau misalnya kita lihat di role. Mana nih? Gue lupa lagi role-nya di mana. Jadi begini, kalau misalnya gue jelasin manual aja deh. Jadi intinya begini,
andaikan hero kalian itu jahat ya Jabin ya, dia bilang Mimi leave guild aja, masuk guildnya si Ibai katanya. Bilang, ini kok mau ketua guildnya dengan senang hati nih. Bentar, ada contohnya nggak ya ini? Endorse me sukses. Mana nih, coba sendiri kasih contoh. Siapa bilang, aku nggak pernah nonton drama Korea karena baper men. Tiap nonton drama Korea ntar kayak mikir kapan ya gue dapet cowok yang seperfect itu di film-film. Itu tuh hanya bullshit. Jadi gue gak mau nonton drama Korea yang ada kayak ntar gue nangis, gue gak mau. Ntar I mencari cowok yang kayak gitu kan susah. Enggak, bahkan nonton Goblin aja enggak. Lanjut nih, gue lanjut nih ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih, ini baik-baik nih di parangnya nih. Kan ada tanda medali nih. Jadi kalau misalnya di hero yang ada tanda medalinya itu, kalau misalnya kalian level 30 win, nah itu medalinya. Kalau misalnya kalian level 30 win, itu kalau misalnya kalian level 30 win itu cuma dapat 2 rupi. Tapi kalau misalnya hero-nya tanpa medali, alias belum pernah kalian bintang level 30 win, biasanya tuh kalian lihat tuh di sini. Nih, kayak ini contohnya. Ini sniper kan belum pernah dapat nih, sniper bintang 5. Belum ada medali kan. Nah ini biasanya bintang 5. Biasanya bintang 5 lagi. Nah ini dia catatannya. Nih, saat hero yang mencapai level 30 kamu akan mendapat 5 rubi. Saat hero yang sama mencapai level 30 kamu akan mendapat 2 rubi. Nah gitu. Jadi kenapa sehari gue bisa dapetin 200 rubi? Itu soalnya gue 100 biji level 30. 100 kali 2 200. Nah itu. Gila, Michael bikin interaction with drama Korea di channel. Gimana caranya? Enggak lah, saya tidak ngantuk kok. Saya mendengarkan dengan senang hati gitu. Klik guild Shibai, tunjukkan hero-mu tuh. Cari guildnya Shibai yang mana? Bakar pakai akunnya Shibai. Akun gua aja enggak bisa login ini. Iya, dia enggak bisa login. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Shibai Gaming sama Milokuma juga ya. Saya juga punya YouTube sekarang. Goyang-goyang. Ayo kita main Seven. Nah, karena sekarang hari ini ada Shibai. Dia merupakan supporter Seven Night. Oh. Buat gua. Yang mana punyamu? Punya gua. Ah, Goman. Goma anak baru gua. Tuh, oh, Shibai Steven. Visit dong, visit. Jelek ID saya tuh. Nah, ini adalah wih, punya Kylie loh. Wow. Gua masih pakai tim YOLO. Tim YOLO? Tim zaman batu punya. Oh. Oh, hero-heronya cuma begini doang. Kupon habis live streaming ya. Hero-hero, no, kalahan gua aja belum awaken. Punya gua aja udah. Kok kamu kalah sih? Tuh makanya itu gue lagi rencana mau coba break meta, makanya gue kagak bikin kelahan. Tapi nggak tahu kapan suksesnya break metanya, masih belum kepikiran sih. Masih gue coba-coba terus, makanya arena gue lagi gue coba gue turunin buat dicoba doang. Ini kok pada tahu sih aku punya Nintendo Switch ya. Gak di rumah luat, banyak CCTV kali. Iya, kayaknya banyak stalkernya nih ya. Ya rajin-rajin fiksa deh kok gitu. Iya, PD Nim juga ya datang-datang. Mimi, Nintendo Switch-nya mana? Mana? Kotor amat. Kylie plus Theo greget, emang iya? Kylie sama Theo? Bagusan Kylie sama Karma sih sebenarnya. Oh. Kok Kylie sama Theo kan gregetnya dicerita doang. Oke, okay. Oh ya, bentar lagi PD ini bakal nge-posting Ruby, jadi siap-siap ya. Kalau Facebook bakal diposting di komen, kalau YouTube di description. Nah, udah diposting. Terus apa lagi? Jangan lupa nih promosi mungkin YouTube-nya, channel-nya lagi. Jangan lupa follow and subscribe YouTube Netmarble Indonesia dan YouTube-nya Shibai Gaming. Terus YouTube Milokuma juga. Milokuma punya YouTube sekarang. Gue dari dulu punyanya. Gue baru sekarang. Baru telat dong.
Enggak sih, sebenarnya udah dari dulu, cuma baru aktif aja. Baru sekarang kayak bakal aktif tuh. Tips terakhir, ada enggak sama pesan-pesan harapan buat para player Seven Knight tuh apa? Katanya Shibai kalau 10 hari enggak main Seven Knight tuh bisa kejamin. Bukan 10 hari. 10 hari kan? 10 menit. Oh, 10 menit bisa kejang. Bisa. Langsung jadi, begitu biasanya. Oke, butuh panado ya. Butuh panado. Oke, untuk tips terakhir, gimana ya? Kalau untuk pesan gua ya, kalau misalnya andai kan kalian baru main atau enggak pemain menengah gitu, master level 40 atau enggak level 30 gitu. Kalau gua saranin sih mending kalian kumpulin Ruby untuk naikin mastery, jangan terlalu fokus di gacha. Soalnya kalau gacha itu lebih dominannya itu untuk pemain-pemain sultan atau enggak pemain yang ngikutin meta arena. Jadi ibaratnya begini, kalau misalnya andai kan kalian lagi pengen Kyle gitu, level 30. Oke lah kalian dapat Kyle level 30. Tapi itu gua tuh Kyle 30 tuh susah dibawa untuk arena-arena ranking atas. Terus juga untuk hero-hero kayak special hero gitu, kayak contohnya kayak Rin, kayak Karma itu tuh lebih dominannya lebih kepake untuk arena. Untuk adventure sih masih oke lah, tapi kalau dibanding kayak Velika atau enggak dibanding Ming-Ming itu kan masih bisa jadi alternatif daripada kalian gacha gitu. Belum tentu dapet, terus juga kadang bikin baper. Nah jadi mending kalian naikin yang pasti-pasti aja kayak mastery gitu. Mastery kan pasti. Kalau nggak salah tuh kalau gue hitung-hitung, kalau misalnya dari pack 1 sampai pack level berapa nih? Gacha Topaz bisa dapetin mudah gak katanya? Topaz bisa dapetin mudah nggak? Topaz sih gampang-gampang susah sih hitungannya kalau Topaz. Intinya kalau Topaz sih diirit aja. Kayaknya Topaz itu aja dari arena. Terus kalau enggak dari arena, terus kadang-kadang dari kotak CR itu juga ada. Kalau enggak beli. Beli itu. Beli itu udah paling udah paling benar-benar paling ada lah kalau itu mah. Nah, itu juga ada tuh yang komen tuh. Kalau mastery udah full, Ruby-nya diapain? Oke, closing. Tada, sekarang kita udah menemani selama sejam ya, berarti ya live streaming, betul gak? Iya, udah satu jam. Satu jam loh guys. Jadi thank you for watching us live streaming. Thank you juga Shibai yang udah datang di sini. Sarameo.